Ya, pemirsa, Presiden SBY dicaci di jejaring sosial Twitter karena kader Partai Demokrat melakukan aksi walkout dalam sidang paripurna DPR pengesahan Undang-Undang Pilkada. Bahkan hashtag Shame on you, SBY menyebar seketika usai pengesahan Undang-Undang Pilkada melalui DPRD. Tidak terima sang mertua dicaci maki di media sosial, Siti Ruby Alia Rajasa memposting pernyataan SBY di YouTube melalui akun Instagram miliknya ruby_26. Ruby menulis pendapat Presiden SBY mengenai hasil RUU Pilkada. Ayo supaya dapat dipahami bersama dengan tidak saling tuding dan menyalahkan. Namun postingan Alia itu justru mendapat kecaman yang sama seperti yang diterima oleh SBY. Mendapat komentar seperti itu, ibu dari Erlangga Satriadi Yudhoyono itu juga lantas membalasnya agar mereka menonton video yang dipostingnya.